Hi guys, aku Inam dan aku Ija. Di video kita kali ini kita bakal bikin morning routine. Tonton ya. Eh, apaan sih? Ija, sebelum sih. Eh, kok gini aja matiin? Kalau mau dibagi. Ya ampun, gitu banget. Matiin. Ganggu princess lagi tidur aja. Pagi. Saya pergi, aku mau tidur. Astaghfirullahaladzim. Setelah bangun, Ija akan pergi ke kamar mandi melakukan urusan Ija. Tapi teman-teman tidak boleh masuk ya. Di sini Ija sudah selesai, lalu akan menuju dapur untuk membuat sarapan. Di sini Ija sedang membuat cornflakes. Dan ini sangat enak. Ija memakai sandal kesukaan Ija karena Ija ingin makan sarapannya di luar. Suasananya sangat indah. Ija suka makan di luar rumah sambil meratapi kehidupan ini. Lalu Ija akan mengurusi pekerjaan rumah. Yang pertama, Ija ngelakuin cuci piring. Lalu Ija akan membersihkan halaman, menyapu dan menyapu sampai bersih. Setelah bobo yang nikmat, akhirnya aku bangun. Hahaha, sungguh tidur yang nikmat. Setelah bangun, wajib melakukan peregangan supaya si badan diregang-regangkan ya, seperti lentur seperti Inam. Pasti setelah itu kalian berpikir aku bakal ke toilet. Oh tidak, Inam sudah wangi, you know, tidak perlu. Karena Inam sudah cantik, tapi kita membutuhkan lipstick supaya 17 kali lebih cantik, you know. Warnanya merah untuk memikat para jantan. Jika kalian ingin cantik, bebe seperti Inam, ikutin cara makanya. Dijamin laki-laki banyak yang suka. Lihat mulutku, sungguh seksi sekali. Siapa sih laki-laki yang tidak ingin mencium ya? Selanjutnya, Inam bakal mengambil rahasia yang sangat jitu, yaitu hairspray. Ini tuh membuat rambut Inam seperti bergelombang loh, gitu. Sangat ulala ya. Harum juga. Setelah dipakai di rambut, jangan lupa untuk dipakai di ketiak. Haha, biar wangi. Dan bulu keteknya bergelombang. Setelah dandan, Inam juga bakal makan. Inam juga lapar, dia harus makan. Make sure saat kalian makan, bibirnya harus dibuka lebar-lebar ya, supaya si lipstick yang seksi ini tidak hancur. Setelah makan, tentu saja Inam itu harus selfie menunjukkan keabadian dan kecantikan Inam. You know, Inam tuh benar-benar cantik. Jadi harus menunjukkan kecantikannya tiap hari karena banyak para-para jantan yang tergoda terhadap kecantikan Inam. You know, Inam harus selalu menunjukkan
kepribadian Inam yang anggun ini. Biasanya setelah aku selfie, aku akan berlari mencari Ija. Ija! Astagfirullahaladzim, ada apa ini? Lalu biasanya di waktu senggang, Ija menonton acara kesukaan Ija di televisi. Sungguh seru. Tentu saja Inam bakal datang untuk menghancurkan hari Ija. Inam juga pengen nonton TV dong. Jelas princess harus diutamakan. Rizik, coba nafas kamu bau. Apa putus G? Kalian nafasku sudah harum. Tapi nafasku bau bangkai. Bau bangkai, bau bangkai. Nafasku ini harum. Buang ikan. Cina lelokan. Lucu lah kudanya. Lucu. Ketawa. So guys, segitu aja mau ngertiin kita ya. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. And see you in the next video. Bye.